世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安。阿弥陀佛。Selamat malam kepada segenap Dharma Duta, Sang Shi, 教授师、法师、讲师、助教 dan para umat sekalian semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat datang di
kelas perguruan tinggi daring Chen Pocong di kelas keempat, yaitu tentang tema Sadhana Tantra Chen Po, yang pada kesempatan kali ini yang akan membahas tentang persiapan sadhana. Kelas akan dimulai pada pukul 19.00 WIB. Jadi diharapkan kepada para peserta untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan catatannya. Dan seperti biasa, sebelum memulai kelas, diharapkan kepada para peserta untuk membuka video dan mematikan mikrofon. Sydney的建青师兄吉祥， 新加坡的叶华助教您好， iPhone师姐您好， 还有我们的教授师， 我们的莲衣上师， 阿弥陀佛， 上师好， 还有我们的安华讲助教， 阿弥陀佛， 欢迎大家， 已经看到大家陆续的进来了， 还有我们马来西亚 波耶雷藏寺的西妹讲师，西妹讲师晚安。 欢迎所有的莲花童子们参加今天的课程。如果您方便，请将你的视频打开，并写上你的法号，方便我们。Selamat datang di kelas perguruan tinggi daring Chen Po, kurikulum keempat, Sadhana Tantra Chen Po. Dengan tema materi hari ini adalah persiapan sadhana. Jadi kita akan membahas tentang persiapan sebelum sadhana. Jadi seperti apa yang harus kita persiapkan sebelum kita memasuki sadhana kita. Jadi hari ini akan diulas secara, akan dibahas secara detail, secara terperinci dari pemateri, yaitu Acharya Shilinyi, Lin Shang Shia, akan membahas tentang persiapan-persiapan sebelum memasuki sadhana. Jadi ini merupakan poin yang cukup penting ya dalam sadhana, agar kita tidak salah melangkah ataupun salah menekuninya. Tidak. 你竟然忘记了莲衣上师说的那么重要的，哦，我看到有大家有留言，我刚才没有注意到，我看一下大家的留言。老宗师兄好，少明师姐吉祥，一才讲师吉祥，宣福助教吉祥。Tiga menit lagi akan dimulai kelas ini. Tuan助教好，明轩师姐好，运双师姐吉祥。 很多人打一，可能师姐也是一，明勋师姐也是一，哇，很多，哈哈，诗文助教一跟二就是有时候会想到，有时候没有想到，对不对？好的，爱你师姐好，运双师姐好，老宗师兄说每秒钟都要忏悔哦，啦，啊，我们 YouTube 线上的同门怎么没有留言一还是二呢？ 谢谢大家的留言哦，你们真的很棒。记得哦，今天再提醒大家，一定要每天晚上临睡前回想一下自己当乐的过事。今天的课程呢，依然是我们尊贵的莲衣上师授课。课程结束之后，
Materi kelas hari ini akan dibawakan oleh acarya yang mulia, yaitu acarya Li Xiang Shi. Jangan lupa untuk mempersiapkan buku catatan dan pensil agar bisa menulis poin-poin penting yang akan disampaikan oleh acarya. Ah,我看到 YouTube 线上的同门，也是有一些些一加二，应该是有时候想到，有时候没有想到，一也是有，二也是有。好的，谢谢大家，没有关系，我们今天从今天开始吧，我们记得一定要记得，记得哦，不要忘记哦。好的，哎，我看到了。 哎呀，我看到了我们的教育处处长莲和上师，阿弥陀佛，早安！还有马来西亚的金莲师姐、资龙助教，还有我们维华讲师，还有一祥师兄，还有温坤法师、立禅师姐。好，我们现在的时间已经是8点整。 Baik, kelas akan segera dimulai. Marilah kita mengambil sikap anjali. Sembah sujud kepada Maha Mula Acara Dharma Raja Lin Sheng. Sembah sujud kepada Guru Sesepuh Chen Fo Chong. Sembah sujud kepada para Buddha, Bodhisattva, para Dharmapala dan Dewa. Agar berkenan memberkati pada kelas hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Marilah kita membentuk yang dapat makumara dan menjapa mantra Om Kru Lien Shen Siti Hom, 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 Om Kru Lien Shen Siti Hom. Selamat datang di kelas kurikulum keempat perguruan tinggi daring Chen Fo Chong Sadhana Tantra Chen Fo dengan judul persiapan sadhana. Yang terhormat acarya Shelin He Shang Shi, yang terhormat pembimbing kita, pemateri kita acarya Shelin Yi Shang Shi dan para Shang Shi, Chiu Shou Shi, Fa Shi, Yang Shi, Tu dan segenap umat sekalian semuanya, selamat malam semuanya. Di kelas sebelumnya dijelaskan tentang tahapan-tahapan sadhana. Dan untuk kali ini, kita akan membahas tentang persiapan apa saja yang akan dilakukan sebelum memasuki sadhana. Kita telah membahas tentang sadhana satu prayoga. Apa saja yang termasuk dengan poin-poin penting dalam sadhana-sadhana tersebut. Dan kita diajarkan juga tentang trimula, yaitu mula acarya, mula dinata, mula dharmapala. Dan juga tahapan-tahapan sadhana yang ada di dalam Chen Fo Chong. Dan pada hari ini kita akan membahas secara terperinci mengenai persiapan
persiapan apa saja yang akan kita lakukan sebelum memasuki sadhana. Marilah kita menyambut kepada acarya Shelin Yi untuk membawakan materi kelas hari ini. Amitofo, dipersilakan kepada acarya Shelin Yi. Amitofo, pertama-tama marilah kita kembali mengambil sikap Anjali. Sembah sujud kepada Mahamula Acarya Dharma Raja Lien Sheng. Sembah sujud kepada Guru Buten Kocong. Sembah sujud kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, dan Dewa. Semoga senantiasa memberkati kita pada kelas hari ini dapat berjalan lancar dan sempurna agar kita memperoleh Dharma Suka. Yang saya hormati Ketua TBF, yang saya hormati Ketua Departemen Pendidikan dan Ketua Humas dan Acarya Shilin Fei dan para segenap Sangshi, Jiao Shou Shi, Fa Shi, Yang Shi, Zhu Jiao, dan para peserta sekaliannya. Amitofo, selamat malam. Jadi waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Kita mulai kelas itu tanggal 10 Februari. Dan tak terasa hari ini juga sudah tanggal 10 Maret. Sudah satu bulan ya kita masuk untuk dalam kelas ini ya. Setiap minggu satu kali. Jadi satu bulan ini sungguh tidak terasa. Dan saya yakin dalam satu bulan ini kalian semua juga merasakan hal yang sama. Cepat tetapi berarti. Teringat sebuah cerita ya, sebuah perusahaan majalah Amerika membuat penelitian di sebuah jalan yang cukup ramai. Dengan cara meletakkan satu papan yang menuliskan, silakan tulis hal yang membuat Anda paling menyesal. Jadi alhasil, suara terbanyak menuliskan, membuang banyak waktu dengan sia-sia. Dan kita tahu bahwa setiap orang itu pasti akan ada hal-hal yang sangat disesali dalam seumur hidup ini. Dan setelah diteliti, ternyata sangat sekali dan mayoritas orang itu merasa menyesal karena telah membuang waktunya dengan sia-sia. Oleh karena itu, kita tahu bahwa dalam kehidupan manusia, waktu itu sangat penting. Tetapi mungkin masih banyak sekali orang yang mengira harta sangat penting. Sebenarnya waktu itu jauh lebih penting. Kita tahu bahwa mantan presiden USA, ya, mantan presiden Amerika, Donald Trump, pernah mengucapkan sebuah kalimat yang sangat mengesankan. Mungkin Anda juga semua tahu. Di mana beliau mengatakan, uang habis itu bisa dicari kembali dengan waktu. Namun waktu berlalu tidak bisa dibeli lagi dengan uang. Ya. Jadi ini sangat-sangat mengesankan dan sangat-sangat benar ya. Uang itu udah habis, kita bisa cari lagi. Bisa cari kembali dengan waktu yang kita bisa menggunakan waktu untuk mencari uang. Namun waktu sudah berlalu, kita tidak bisa lagi membelinya dengan uang. Jadi kita harus bisa menghargai waktu. Masih ada satu cerita lagi di mana dulu ada seorang miliarder ya terkena kanker di usia 40 tahun. Saat dirawat di rumah sakit, dia paham dengan sebuah filosofi ataupun teori ataupun pencerahan ya, yaitu uang itu yang penting cukup pakai. Di luar itu lakukan hal yang tidak berhubungan dengan uang ataupun bekerja. Apa yang tidak berhubungan dengan uang? Misalnya, rasa peduli kita terhadap keluarga. Kedua, hal yang ingin dilakukan namun tidak pernah terwujud karena kita merasa tidak ada waktu. Yang ketiga adalah keyakinan kita ataupun kepercayaan kita terhadap agama. Nah, jadi ketiga poin ini, si miliarder ini merasa tidak dapat dibeli dengan uang. Dan kita harus bisa mengisi waktu kita, melakukan hal-hal demikian, selain bekerja, mencari uang, dan mencari uang.
Mereka tahu bahwa miliarder ini setiap harinya harus bekerja dan berbisnis di luar. Dari pagi sampai sore beliau bekerja, malamnya beliau harus ketemu dengan partner bisnis, harus membahas bisnis terus dan bekerja keras. Dan sebenarnya yang paling dia kurang adalah rasa peduli dia terhadap keluarga. Kita bisa memikirkan bahwa mungkin di dalam kehidupan kita ini sampai sekarang banyak sekali hal yang ingin kita lakukan, namun kita selalu beralasan, saya tidak punya waktu, saya belum sempat. Mungkin bakal ada hal-hal demikian yang ingin kita lakukan. Ya. Jadi sebenarnya di sini kita harus bisa tahu bahwa kehidupan manusia itu tidak abadi, di mana kita harus bisa menghargai waktu yang ada. Lakukanlah hal-hal yang ingin Anda lakukan selagi bisa, karena waktu itu tidak akan kembali. Jadi ada satu cerita lagi di mana ada seorang umat, ya, ayahnya itu berbisnis dari Hong Kong sampai ke Vancouver. Dia memiliki 3 anak sudah dewasa. Suatu hari anaknya berkata kepada sang ayah, kami semua sudah besar. Ada waktu, bawalah ibu pergi jalan-jalan ataupun traveling. Dan ayah pun menjawab, baik, tunggu anak paling kecil, tunggulah anak yang paling bungsu ini menikah, saya akan bawa ibumu jalan-jalan. Lalu 2 tahun kemudian, anak bungsu pun menikah. Dia ingin membawa ibu jalan-jalan, namun ayah terkena musibah. Tiba-tiba itu terkena stroke. Ingin pergi pun sudah tidak bisa. Dan ayah berkata, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Jadi di mana kita tahu bahwa banyak sekali yang bisa kita petik dalam cerita ini. Pada saat dia ingin membawa istrinya pergi jalan-jalan, sudah tidak bisa, biarpun dia memiliki waktu ataupun tekad yang kuat, karena kondisi dia sudah tidak sehat, karena terkena stroke. Jadi benar-benar dia berkata, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Semoga kita bisa memetik banyak dalam cerita ini. Kita jangan kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan ataupun menunda waktu. Apapun yang ingin kita lakukan, kita harus melakukannya. Jangan menunda. Yang paling penting itu apa sebenarnya dalam kehidupan manusia? Dalam kehidupan manusia, yang paling penting adalah keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap religi. Sebuah spirit ya, seperti agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu adalah sandaran secara psikologi kita. Ya, sandaran secara spiritual kita. Karena tanpa adanya agama, kita akan mudah tersesat dan akan terpuruk dalam kehidupan manusia ini. Dan teringat suatu kali liburan ke Tibet, terdapat sebuah kejadian yang dianggap biasa, yaitu banyak umat melakukan maha namaskara dan pradaksina di kuil tersebut. Meskipun kehidupan mereka sangat sederhana, namun secara spiritual dan batini ya, mereka itu sangat kaya. Karena mereka dengan tulus, ya, mereka dengan rasa percaya yang penuh kepada Buddha ataupun dewa yang mereka puja. Dengan begitu, spiritual mereka pun akan jauh lebih kaya daripada kita. Meskipun dilihat secara kasat mata, kehidupan mereka sangat sederhana. Ini merupakan suatu spiritual yang sangat penting ya bagi kita semua. Baik, kita masuk ke tema ini. Ini buka saya tadi. Dan kita hari ini akan membahas tentang persiapan sebelum sadhana. Sadhana catur prayoga adalah sadhana mula di Tantra Chen Fo. Silakan tulis salah satu tahapan dari catur prayoga. Apa itu tahapannya? Ya, tuliskan. Salah satu tahapan dari catur prayoga. Ada apa aja?
Boleh dijawab di grup ya, grup chat. Sadhana Catur Prayoga adalah sadhana mula di Tantra Chung. Silakan tulis salah satu tahapan dari Catur Prayoga. Ya, benar. Jawabannya adalah Mahanamaskara, Mahanala Puja, Catu Sarana, dan lain-lain. Dan yang kedua, Trimula dalam sadhana adalah Mula Acarya, Mula Dinata, Mula Dharmapala. Yang dimaksud mula dalam dari keberhasilan yaitu Mula Acarya, Mula Dinata, atau Mula Dharmapala. Jawabannya apa? Ada yang menjawab Mula Acarya, ada yang menjawab Mula Dinata. Jadi jawabannya adalah Mula Dinata. Karena Mula Acarya itu adalah sumber ataupun mula dari Abhisheka. Sedangkan Mula Dinata adalah mula dari keberhasilan kita. Makanya Trimula itu sangat penting. Yang ketiga, tuliskan dua jenis tahapan sadhana Tantra Chenpo. Ada tahapan apa yang telah dipelajari? Dua jenis tahapan sadhana. Tahapan apa dan tahapan apa? Ya, tahapan awal dan tahapan paripurna. Terima kasih semuanya. Dharma Raja Liensheng mengulas sadhana Tantra Chenpo secara detail. Pertama kalinya benar-benar memfungsikan Rainbow Villa di Amerika pada tanggal 24 November 1992 sampai 30 November diadakan kegiatan pembabaran Dharma dengan menjabarkan keseluruhan tata ritual sadhana Tantra dengan sangat jelas. Mengulasnya dengan menyeluruh dan mendetail. Dan kita tahu bahwa di mana pengulasan menyeluruh dan mendetail, yaitu diharapkan supaya tata ritual sadhana tantra tidak ada yang terlewatkan, bahkan secara menyeluruh mengungkapkan perolehan dan kiat sadhana mahaguru pribadi, supaya semua dapat menguasai dan bahkan juga mengalami perolehan yang sama. Apakah Anda telah pernah pergi ke Rainbow Villa yang di Amerika? Jadi waktu itu kita tahu bahwa Rainbow Villa itu ada asal usulnya ya. Mengapa dinamakan Rainbow Villa? Karena waktu itu Mahaguru ingin mencari tempat ibadah di mana tempat kosong yang bisa dipakai untuk tempat ibadah Chenpo Chung. Jadi waktu itu Sejun melihat dari angkasa muncul pelangi yang panjang sampai ke bawah, sampai ke tanah gitu ya. Jadi Sejun juga menunjukkan saya mau ke arah sana dan menjadikan tempat ibadah. Dan ternyata tempat itu kosong dan bisa dijadikan Rainbow Villa. Akhirnya di sanalah ditempatkannya Cetia Pelangi ataupun Rainbow Villa yang sampai sekarang masih ada. Bersadana sesuai tahapan. Di saat itu Chenpo Chung mempunyai 1,2 juta siswa, ya, makin lama makin banyak dan setiap kali demikian sekali ditransmisikan, lalu ditransmisikan lagi, bahkan ada juga yang transmisi melalui pihak ketiga. Semakin ditransmisikan, semakin berubah, menjadi berbeda. Nah, jadi kita tahu bahwa dulu itu sistemnya dari mulut ke mulut, ataupun ditransmisikan dari Sejun ke Acarya, Acarya ke siswa, dan belum memiliki sistem yang lebih rampung. Ya. Jadi ujung-ujung nanti hasilnya pasti dalam buku ritual itu pasti ada saja yang berbeda. Misalnya dulu buku ritual sadhana itu tidak seragam, banyak sekali buku ritual yang dirangkai sendiri oleh tempat ibadah. Ada bagian yang ditambah, ada bagian yang dikurang. Kini seluruh tempat ibadah itu sudah seragam menggunakan buku ritual dari terbitan dari TBR. Ya, Anda semua juga mungkin sudah menerimanya di tempat ibadah, sudah dicetak secara resmi dan diterbitkan langsung oleh TBR. Jadi semua tempat ibadah wajib menggunakan tata ritual tersebut. Oleh sebab itu ya, Mahaguru juga berharap supaya semua siswa dapat memahami sadhana tantra ini dengan jelas, tepat, dan detail. Kemudian menekuninya dengan sesuai, sehingga tiap orang memperoleh pencapaian yang sangat baik. Setiap orang memperoleh anubawa,
ataupun perasaan yang sangat baik. Dan pada akhirnya tiap orang dapat mencapai kemudahan. Inilah yang paling penting. Jadi banyak umat menekuni sadhana tantra, banyak umat memperoleh anubhava yang sangat baik. Namun tetap ada juga ada umat yang sudah menekuni dengan waktu yang lama, tapi pun tidak merasakan apa-apa. Itu hal yang wajar ya, karena masing-masing itu pelatihan dirinya tidak sama. Jadi jangan gampang menyerah, biarpun sudah lama menekuni sadhana tapi tidak belum ada bawa apapun, harus tetap ulet dan giat, karena setiap orang itu berbeda-beda. Yang penting tekad dan bertahan. Karena kita tahu bahwa sadhana itu tidak hanya berdoa, menjapa mantra, melafalkan sutra, tetapi kita juga harus bisa merubah tabiat kita, merubah kebiasaan jelek kita. Jadi ini merupakan suatu tahapan dalam pelatihan diri yang pernah saya katakan sebelumnya. Nah, jadi kita ada satu cerita ya. Jadi ini mungkin kalian juga bisa memetik sesuatu dari sini. Jadi ada seorang, jadi ada sesosok bodhisatwa yang bernama Asanga, melatih diri 12 tahun di Goa. Asanga, bodhisatwa, belum mencapai keberhasilan saat bertapa di Goa selama 3 tahun. Dan akhirnya beliau menyerah. Jadi saat pada turun gunung, Asanga, bodhisatwa, bertemu dengan seorang kakek tua sedang mendorong batu yang besar dengan tenaga. Dan Asanga, bodhisatwa, melihat semangat beliau, pantang mundur, dan berkata kepada diri sendiri, bagaimana saya boleh menyerah? Kakek tua itu aja mendorong batu besar dengan sekuat tenaga. Akhirnya Asanga Bodhisattva pun kembali ke Goa bertapa 3 tahun. Tetapi tetap tidak ada hasil. Ya, jadi beliau menyerah kembali dan turun lagi ke gunung. Di pada saat turun, bertemu lagi dengan seorang nenek tua sedang mengasah batang besi. Ya, mengasah batang besi sampai menjadi jarum. Terus beliau berpikir, nenek tua saja begitu gigih dan ulet. Bagaimana saya boleh menyerah? Akhirnya beliau kembali lagi ke Goa bertapa 6 tahun. 6 tahun berlalu, tetap tidak ada hasil. Kali ini sungguh membuatnya kehilangan serada ataupun keyakinan. Ya. Saat turun gunung bertemu dengan seekor anjing, kakinya terluka parah sampai ada belatungnya. Jadi sudah sangat kritis ya. Beliau langsung melahirkan bodhicitta, langsung berempati, dan tanpa pikir panjang dengan tangan dia sendiri membuang belatung tersebut, kemudian membalut luka dengan kain bekas, lalu anjing pun sirna seketika. Kemudian di angkasa muncullah bodhisattva Maitreya, ya, muncullah Mila Usa Maitreya bodhisattva. Beliau sangat senang dapat bertemu dengan Maitreya bodhisattva. Nah, jadi paham ya, jadi selama 12 tahun Asanga Bodhisattva itu melatih diri. Beliau juga di tengah-tengah menyerah 3 kali. Ya. 3 tahun pertama menyerah, turun gunung bertemu dengan kakek yang sedang mendorong batu. Kedua kali, 3 tahun lagi menyerah karena tidak ada hasil. Dan pada saat turun gunung bertemu dengan nenek tua yang sedang mengasah batang besi menjadi jarum. Dan yang 3 kali, langsung 6 tahun, tetap sama, tidak ada hasil, dan akhirnya menyerah, benar-benar menyerah, dan sampai ke kehilangan keyakinan. Dan pas terasa turun pun bertemu dengan anjing, ya, yang sedang terluka parah kritis, dan tanpa pikir panjang, beliau berempati, berbodhicitta, membantu menyembuhkan ataupun merawat anjing tersebut seketika, dan muncullah Buddha Maitreya. Beliau berlutut dan bertanya, mengapa saya selama 12 tahun tidak ada kontak yoga? Sampai sekarang Anda, Bodhisattva Maitreya, baru muncul. Dan Bodhisattva Maitreya pun menjawab, karena Anda berbodhicitta, makanya dapat melihat saya. Sebenarnya saya tidak pernah meninggalkan Anda. Hanya Anda yang tidak pernah menyadarinya. Pertama kali saya berubah menjadi kakek tua mendorong batu.
Anda tidak tahu itu saya, sebab Anda kehilangan keyakinan, Anda galau. Kedua kali, saya berubah menjadi nenek tua yang mengasah batang besi. Karena Anda memiliki karma buruk ataupun rintangan karma, maka Anda tidak dapat melihat saya. Yang ketiga kali, saya berubah menjadi seekor anjing, membuat Anda melahirkan bodhicitta dan mematahkan segala rintangan karma Anda. Oleh karena itu, Anda baru bisa melihat saya. Begitulah kira-kira jalinan karmanya. Jadi cerita ini memiliki beberapa poin penting, ya. Kalian boleh pikirkan sendiri poin-poin penting apa yang bisa dipetik dalam cerita ini. Yang pertama, bertahan sangat penting. Ya, sebuah kalimat pernah berbunyi itu mengatakan kita bertahan bukan karena melihat adanya harapan, namun bertahan karena dengan bertahan baru munculnya harapan. Ya, saya ulangi, kita bertahan bukan karena melihat adanya harapan, namun karena dengan bertahan baru munculnya harapan, baru adanya harapan. Nah, jadi yang kedua, dapat tersesat dan galau itu karena kurangnya keyakinan. Oleh karena itu, keyakinan sangat penting. Yang ketiga, dalam melatih diri, membersihkan karma buruk itu juga sangat penting. Ya, rintangan karma kita juga sangat penting, harus kita lawan, harus kita bersihkan, agar jalan hidup kita itu akan lebih lancar dan mulus. Dan yang keempat, pelatihan diri dalam Tantra Chan Po Chong harus bisa berbodhicitta. Ya. Harus bisa melahirkan bodhicitta. Tidak keras ya, ataupun tidak berniat jahat. Harus bisa ada berbodhicitta, bisa mengasihi sesama. Ke atas kita bisa memohon perbekahan dengan daripada Buddha Bodhisattva. Tapi kita ke bawah, kita bisa menolong insan luas, menerapkan Maitri, Karuna, Metta, dan Upekkha. Jadi ini adalah poin-poin penting yang boleh kalian catat dan ingat ya, dari cerita-cerita tadi mengenai tentang pencapaian dari Asangha Bodhisattva. Karena berbodhicitta itu juga sangat penting. Selain kita memohon untuk diri kita sendiri, kita juga harus bisa menyalurkan tangan, kedua tangan kita untuk menolong insan. Ya, dengan misalnya kita menyalurkan bantuan ataupun memberikan memberikan rasa empati, itu adalah salah satu contoh dari bodhicitta. Dan kita tahu yang paling penting adalah mengapa kita mengatakan para Buddha Bodhisattva sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Karena para Buddha Bodhisattva tidak pernah meninggalkan kita. Sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kita tidak pernah menyadarinya karena kita memiliki rintangan karma. Kita tidak sepenuhnya yakin. Nah, jadi ini merupakan suatu pembelajaran yang penting. Kita harus bisa memiliki keyakinan penuh, ya, tanpa galau, tanpa tersesat, dan kita harus bisa memutuskan rintangan karma kita agar bisa melihat para Buddha Bodhisattva. Selanjutnya, Sadhana Tantra Chan Po adalah Prasna Anuttara. Sarana Tantra ini merupakan kebenaran alam semesta. Sebab jika Anda menekuni Sadhana Tantra yang sejati, maka pasti dapat memperoleh Prasna Anuttara. Di dalam Sadhana Tantra terdapat banyak kiat yang sangat penting. Dari segi tata ritual, tidak boleh ada kekurangan. Tentu saja, dulu yang Maha Guru tulis di buku juga sangat menyeluruh. Namun ada banyak hal yang tidak terungkapkan melalui tulisan. Dengan kata lain, tulisan tidak dapat mengungkapkan dengan jelas dan detail. Dengan demikian,
Jika banyak siswa yang mempelajarinya hanya melalui buku dan dia menggunakan pola pemahaman yang lain untuk mengartikan tata ritual tersebut, maka akan sangat mudah terjadi penyimpangan ya, ataupun salah jalan. Jadi oleh karena itu, yang terutama adalah supaya dalam pembelajaran ini semua dapat memperoleh kiat sadhana tantra yang sejati, serta perolehan yang lebih menyeluruh. Tata ritual yang lengkap akan ditransmisikan oleh para siswa. Maha Guru berdama di sana ya. Pencapaian tertinggi kita apa sih? Pencapaian tertinggi dalam Buddha Dharma itu adalah apa? Yaitu kebijaksanaan ataupun prasna. Ya. Karena kebijaksanaan itu sudah pencapaian yang paling tinggi, yang dimana karena kebijaksanaan itu dibutuhkan dalam memutuskan sesuatu ataupun memandang sesuatu. Karena kita akan melewati hari-hari kita, pasti akan saja ada hal-hal yang terjadi, baik itu baik ataupun buruk. Ya. Dengan adanya kebijaksanaan, kita bisa memandang ataupun memutuskan sesuatu tersebut dengan bijaksana. Kita dengan adanya kebijaksanaan, kita bisa melihat banyak hal ataupun banyak hal yang bisa dipetik dalam hal-hal yang kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Jadi ada satu cerita lagi, ada guru Zen ya, namanya Yun Ming, suka menanam bunga anggrek ya. Beliau suka menanam bunga anggrek. Jadi guru Yun Ming ini melatih diri 13 tahun di Gunung Chungnam. Tak hanya menyukai ajaran Zen, beliau juga suka tanam bunga anggrek. Suatu hari, guru Zen hendak turun gunung mengurus sesuatu, dan sebelum berangkat, beliau sudah memberi pesan ya kepada murid-muridnya untuk menjaga bunganya. Namun saat muridnya menyiram bunga, tak sengaja menjatuhkan bunga anggrek tersebut. Dan muridnya terkejut, ketakutan nih, entah harus bagaimana. Berpikir, waduh, jika guru pulang melihat ini pasti akan marah besar. Murid tersebut semakin mikir, semakin ketakutan. Dan sore hari, guru Zen pulang. Setelah beliau tahu akan kejadian ini, beliau itu tidak hanya tak marah ya, jadi beliau itu tidak marah. Bahkan dengan hati tenang berkata kepada murid tersebut, saya suka menanam bunga anggrek. Tujuannya itu untuk pelatihan diri dan memperindah lingkungan kuil. Bukan menanam bunga untuk marah. Nah, jadi ini merupakan kalimat yang sangat luar biasa. Ya, poin pencerahannya itu sangat luar biasa. Di mana kita harus bisa menyimaknya ataupun mencernanya dengan baik. Usai mendengar perkataan tersebut, murid juga merasa tenang dan kagum dengan kebijaksanaan sang guru. Dan ini merupakan juga salah satu contoh di mana kita dalam menemui sesuatu, misalnya dengan hal yang sama, ada barang-barang yang kita suka, misalnya dihilangkan orang lain lah ataupun dirusakin orang lain, kita juga bisa menggunakan sudut pandang demikian agar kita tidak mudah marah ataupun emosian. Jadi perkataannya cukup bijaksana. Lalu guru pun berkata, di dunia ini semuanya tidak ada yang abadi. Nah, jangan melekat dengan sesuatu yang disukai, itu bukan sikap seorang pelatih diri. Jadi luar biasa sekali kalimat-kalimat ini. Jadi dalam kehidupan manusia, semakin kita melekat dengan sesuatu yang ada di dalam dunia ini, ya, kita maka akan semakin kehilangan dengan pahala-pahala di atas. Jadi kita tidak perlu melekat ataupun terpuruk dalam kehidupan manusiawi ini. Harta penting, namun cukup sudah. Jangan berlebihan ataupun sampai melekat.
Karena orang yang bijaksana dia tahu bagaimana cara mengelola ataupun menggunakan harta ini untuk membuat kebajikan. Ya. Tidak melekat dengan uang yang dia miliki. Dengan adanya bodhicitta ataupun rasa ingin berbagi kepada sesama, maka dengan otomatis akan memperoleh pahala di atas, pahala berkah dari atas. Dengan demikian, dengan adanya kebijaksanaan, Anda bisa tahu bagaimana cara mengelola ataupun menjalani hidup Anda dengan baik dan benar. Jadi kita sebagai volunteer ataupun sukarelawan di vihara atau tempat ibadah, kita harus tahu kita menjalani tugas-tugas yang diberikan oleh tempat ibadah, kita harus tahu harus dengan sikap apa kita membantu tempat ibadah ini. Ya, kita bukan untuk mencari uang karena tentu kita tidak digaji. Kita dengan sukarela, dengan sukarela, suka hati ya, ataupun seperti volunteer ataupun istilahnya sukarelawan lah, kita suka hati membantu vihara. Tapi Anda harus tahu dengan jelas bagaimana Anda menyikapi tugas-tugas ini. Apakah Anda dengan senang hati, dengan tulus, ataupun dengan ada tujuan-tujuan yang tersembunyi. Jadi kita harus tahu ya, bahwa kita membantu di vihara itu dengan harus dengan penuh rasa ikhlas, ya, lapang dada, dan saling memahami sesama. Dengan demikian, kita pun akan mendapatkan berkah pahala yang cukup juga dari atas. Nah, jadi seperti yang Guru Yunming mengatakan, apabila pada saat kalian misalnya dalam tempat ibadah, kalian melakukan suatu hal dan ternyata hal itu tidak berjalan dengan lancar, ya jangan langsung marah. Kalian juga harus bisa belajar seperti Yunming, Guru Yunming yang mengatakan, saya membantu vihara itu bukan untuk marah, tetapi untuk kemajuan vihara, untuk supaya vihara bisa terbantu, tidak terbengkalai, dan lain-lain. Jadi kita harus bisa belajar untuk mengahlikan pikiran ataupun mengubah sudut pandang kita agar hal-hal buruk yang terjadi atau yang bisa memancing amarah itu bisa terhindarkan. Jadi misalnya kita terjadi perseteruan atau perselisihan di dalam vihara, itu sebaiknya kita harus belajar bisa lapang dada ataupun mengalah ya. Dimana kalau misalnya kedua pihak saling keras ataupun saling emosi ya, tidak mau mengalah, keduanya pun tidak akan mendapatkan hal yang baik ya. Malah akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu, setelah kita mengikuti kelas hari ini, kita harus bisa tahu bagaimana cara kita menyikapi orang-orang vihara, pengurus-pengurus vihara, agar kita tahu, ingat kembali tujuan awal kita membantu vihara itu apa. Baik, lanjut. Nah, jadi kita sudah mulai masuk ke persiapan sebelum sadhana. Setiap saat kita hendak mulai bersadhana, tentu harus membersihkan tubuh. Ya, harus membersihkan badan kita. Apa maksud dari membersihkan tubuh? Yaitu sebelum persiapan, yaitu sebuah persiapan sebelum memasuki sadhana. Banyak orang mengetahui bahwa sebelum bersadhana tentu harus terlebih dahulu mandi ataupun berpuasa. Mengapa perlu mandi dan berpuasa? Kita mandi untuk membersihkan tubuh jasmani. Bagaimana dengan berpuasa?
maksudnya adalah makan makanan yang bersih, ya. Nah, jadi di sini kita saya akan mengulas sedikit tentang teorinya Chuang Tze. Chuang Tze adalah seorang tokoh agama dalam Taoisme, ya, setelah Lao Tzu, tokoh Cina, ya, tokoh orang orang Tiongkok. Jadi Chuang Tze ini pernah membahas sebuah teori tentang menyingkirkan pikiran yang mengganggu agar hati dapat memperoleh ketenangan. Seperti membersihkan kotoran di rumah untuk menyimpan, misalnya rumah berantakan ataupun kotor, kita membersihkan kotoran di rumah itu untuk menyimpan barang-barang lain yang berguna. Jadi kita istilahnya kita melepaskan sesuatu yang tidak baik untuk mendapatkan ataupun memperoleh sesuatu yang lebih baik. Melepaskan kemelekatan ataupun kilesa untuk memperoleh pandangan yang baik dan benar. Jadi ini menurut saya ini adalah teori yang juga yang luar biasa yang bisa kita pakai. Dan saat tiba waktu bersadana, tentu saja jangan makan terlalu kenyang. Jangan terlalu lapar juga, tidak baik, ya. Oleh karena itu, waktu bersadana hendaknya dalam kondisi tidak terlampau kenyang dan terlampau lapar. Jadi cukup saja. Selain itu, sebelum bersadana, Anda perlu berkumur ataupun menyikat gigi. Yang terbaik adalah dapat mandi terlebih dahulu. Juga perlu mencuci tangan, membersihkan tubuh jasmani kita. Dalam hal makanan, tentu saja juga harus makan makanan yang bersih. Ini juga termasuk suatu ini, ya, upawasata. Ini berarti Anda terlebih dahulu melakukan sedikit hal dalam membersihkan tubuh, mulut, dan pikiran. Nah, jadi kita tahu bahwa sebelum sadana itu sebaiknya itu kita juga harus dalam kondisi tubuh tidak terlalu capek, ya. Kadang-kadang kita kerja dari seharian, misalnya ada yang bersadana dengan malam hari, itu mungkin bisa merasa capek. Jadi kita juga harus dalam kondisi yang fit, stamina yang bagus. Jangan terlalu ngantuk, jangan terlalu capek, ya. Nah, jadi kita harus bisa menyeimbangkan kondisi tubuh kita saat itu. Kalau terlalu capek, kita bisa istirahat sebentar, istirahat cukup, baru kita mulai memasuki sadana. Kondisi jasmani dan rohani yang benar, ya, itu seperti apa? Memasuki altar mandala harus dengan tenang, ya, lebih khidmat. Jasmani dan rohani juga harus rileks. Maksudnya dari rileks bukanlah masuk ke dalam untuk tidur, melainkan perlu terlebih dahulu melepaskan pikiran dari ketegangan. Ini sangat penting. Kondisi jasmani dan rohani yang salah itu seperti apa? Jika kebetulan Anda baru saja olahraga, lari atau jogging di lapangan, kemudian kembali dengan nafas tersengal-sengal, kemudian Anda langsung masuk ke dalam ruang altar untuk bersadana, Anda tidak akan dapat menenangkan pikiran. Pasti pikiran akan kacau karena nafas tidak beraturan. Ataupun jika Anda baru saja bertengkar hebat dengan keluarga, sampai naik pitam, wajah penuh dengan amarah, kemudian masuk ke ruang altar untuk siufa, untuk sadana, akibatnya juga Anda pasti tidak akan menenangkan pikiran Anda. Jadi mungkin ini juga banyak sering terjadi di sadaka yang perumah tangga, ya. Apalagi yang sepasang suami istri. Jadi ada satu cerita di mana dulu, ya, ada satu umat lah, ya, benar. Dia ini sering sepasang suami istri yang sering berantem. Sering kali karena hal kecil. Jadi suatu hari suami datang ke vihara mencari saya. Menceritakan masalah-masalah yang dihadapi. Menanyakan apa ada solusi. Dan saya berkata begini, kelak jika Anda berantem lagi dengan istri, Anda jangan menjawab ataupun menyahutnya, cukup beranjali dan melafalkan Amitofo. Tak disangka, ya, satu kali pelafalan Amitofo ini dapat mengatasi pertengkaran mereka selama bertahun-tahun. Sebenarnya dalam pertengkaran jika salah satu tidak menggubris, maka tidak akan terjadi, ya.
Jadi pada saat sang istri sudah mulai marah, ataupun sudah mulai marah-marah, yang omel-omel, cerewet-cerewet begitu, ya Anda cukup anjali dan bilang, Amitofo, jangan disahut. Dengan lama-kelamaan, beliau pun akan, sang istri pun akan pasti merasa tidak enak, ataupun amarah pun bisa turun. Ini teorinya sangat, sangat gampang ya. Karena saya tahu dalam suatu pertengkaran itu butuh dua belah pihak. Nggak mungkin salah satu pihak itu bisa terjadi pertengkaran. Misalkan Anda tidak meladeninya, ya pasti lawan bicara pun tidak akan terpancing ataupun terus-terusan. Kita terkadang sedang kita sering menjapa mantra, melafalkan sesuatu, itu semua juga sangat penting. Dan kemudian kita lanjut ataupun kita sebelum masuki sadhana itu bila banyak yang dirisaukan ataupun yang dipikirkan, baru saja mendengar banyak kabar buruk lah, ataupun jadi merasa gundah ataupun galau ataupun gelisah ya. Jadi pada saat memasuki ruang altar juga pasti akan sulit untuk mencapai kontak yoga ataupun beryukta karena hati dan pikiran itu tidak tenang. Jadi waktu itu ada seorang emak berkonsultasi ya, berkonsultasi dengan Maha Guru ya. Jadi pelatihan diri apa yang paling penting di Jadi Maha Guru pun menjawab, hidup tenang ya. Hidup tenang itu adalah pelatihan diri yang paling penting di rumah. Itu juga ada satu umat ya berkonsultasi dengan Maha Guru supaya mereka bisa tidak sering berantem lagi. Jadi Secun memberikan mereka 4 huruf. Dia memberikan 1 kalimat ya yang menuliskan saya takut istri. Jadi karena dalam bahasa Mandarin itu bisa dibolak-balik bacanya, bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi bisa dibaca kalau kiri ke kanan itu adalah saya takut istri. Tapi kalau dari kanan ke kiri itu bacanya istri takut saya. Jadi pada saat itulah tergantung dengan Anda bagaimana membacanya. Jadi tidak ada tulisan itu, suami istri pun sudah mulai akur dan tidak berantem lagi. Karena tergantung dengan sudut pandangnya. Jadi sang suami membaca, oh istri takut saya, bacanya dari kanan ke kiri. Tetapi si istri membaca saya takut istri. Jadi masing-masing kedua belah pihak itu merasa hati tenang, sudah relax, jadi mereka tidak sering berantem lagi. Jadi ini merupakan suatu contoh lucu tapi luar biasa ya. Jadi yang paling penting itu dalam kehidupan kita ini kita harus bisa hidup tenang, ya. Misalnya, seperti yang mereka tandain ya, hidup itu seperti 7-Eleven. Apa itu 7-Eleven? Hidup seperti kita kerja jam 7, pulang jam 11. Dan bagaimana hidup bisa tenang? Makanya kita harus bisa mengatur pola hidup kita yang baik dan benar agar hidup bisa benar-benar tenang. Nah, dan dengan kata lain, saat kita memasuki ruang altar, tidak hanya tubuh jasmani yang perlu dibersihkan,
Bahkan pikiran Anda juga harus bagaikan air yang tenang, seperti air danau di saat tiada angin, datar seperti permukaan cermin. Bersadana dengan kondisi batin seperti ini akan sangat mudah memperoleh kontak kita ya. Sedangkan apabila saat kita sedang naik pitam, saat diliputi amarah, ataupun saat pikiran kacau, penuh kirisauan, akan sangat sukar untuk bersadana. Lepaskan ketegangan tubuh dan pikiran. Tiada persoalan apapun. Maka Anda dapat memasuki ruang altar mandala untuk bersadana. Jadi, saya ingin sedikit bercerita lagi ya. Jadi, di Eropa, diadakan lomba melukis dengan tema hati yang tenang. Temanya itu hati yang tenang. Peserta yang mengikuti lomba ini sangat banyak. Melalui penilaian juri, tersisalah dua lukisan yang masuk ke babak grand final. Kemudian, kedua lukisan ini begitu luar biasa, sehingga para juri itu cukup kesulitan memutuskan siapa pemenangnya. Jadi lukisan yang pertama itu melukis sebuah lingkungan asri, ada gunung, ada air yang indah, burung dan bunga-bungaan yang cantik, membuat suasana hati menjadi nyaman dan tenang. Dan lukisan yang kedua, langit gelap ditutupi awan hitam, ada sambaran petir. Kemudian di kiri bawah lukisan, terdapat sebuah pohon. Di atas pohon ada sebuah sarang burung. Dan di dalam sarang burung terdapat seekor burung kecil yang sedang duduk santai di sarang burungnya. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Hasil lomba itu yang diumumkan lukisan mana yang menang? Menurut kalian siap lukisan yang keberapa? Yang pertama atau yang kedua? Nah, jadi yang lukisan kedua lah yang memperoleh juara satu. Meskipun kedua lukisan memiliki ciri khas, namun lukisan kedua lebih bermakna. Karena burung kecil sedang duduk santai di situasi buruk begitu, bisa melambangkan dia tidak terpengaruhi kondisi luar dan tak tergoyahkan. Jadi merupakan suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Yang bisa kita bayangkan, awan sudah hitam, sambaran petir, kondisi lumayan kacau, angin kencang, dan lain-lain. Tapi burung kecil tersebut masih bisa duduk dengan santai di sarang burungnya. Hati dia itu sangat tenang, sampai dia tidak terpengaruh dengan kondisi luarnya. Tidak tergoyahkan dengan kondisi luar. Jadi melatih diri juga demikian. Di saat tidak menghadapi masalah, kita bisa berhati dengan tenang. Ya, kita mungkin bisa mengucapkan kata-kata bijak, bisa berhati tenang, karena pada saat itu kita tidak sedang menghadapi masalah. Namun, di saat kita dilanda masalah, apakah masih bisa kita bersikap dengan tenang? Itu tidak mudah, tetapi harus bisa. Ya, harus bisa. Pada saat kita dilanda masalah, kita juga harus bersikap tenang, ya, tidak tergoyahkan, tidak terpengaruhi. Itulah baru yang benar. Meskipun kondisi sudah sangat genting ataupun gawat ataupun kacau ataupun buruk, tapi kita tetap harus bersikap tenang. Baik, kita masuk ke kuis ya. Silakan untuk kuisnya. Baik, siap-siap. Apakah bisa dilihat masa seperti sebelumnya? Silakan di grup chat sudah ada linknya. Ya, menti.com, silakan masuk ke dalam website ini. Untuk Indonesia sudah ada kodenya ya, 7385-1075. Silakan dilihat di PowerPoint.
给大家一分钟的时间来加入这一个游戏的环节。然后大家其实都做好准备了吗？今天的冠军将会由谁得到呢？哎呦，silakan siap-siap。老师可以开始了。人生活佛，哪一年西说？kita mulai. Pertanyaan pertama. Kapan Mahaguru mengulas tata ritual sadhana secara rinci? 1. A. 1992. B. 1892. C. 1792. Jawabannya apa? Silakan dijawab di website saja langsung ya. Bagi yang tidak bisa, boleh jawab di group chat. Siapakah yang akan menjadi pemenang yang paling tepat? Ya, jawabannya A, benar. Pertanyaan kedua. Apa persiapan sebelum memasuki sadhana? A. Pemanasan badan dengan berlari. B. Memiliki semangat yang penuh dengan makan dan minum cukup. C. Tiada pikiran, menenangkan jiwa dan raga. Jawabannya apa? Ya, segera dijawab. Baik. Ya, jawabannya adalah C. Semuanya benar ya. Jawabannya C. Siapakah pemenangnya? Ini adalah 好，我们就。好。Baik, kuis sesi pertama selesai. 第一环节的问答已经结束了，那交回给上师来继续上课。好。Kita lanjut ya. Ah, 精醒的意义。精神密探。Baik.Makna dari mudra pembuka ataupun membangunkan ya. Jadi dia memiliki dua arti, yaitu mudra pembuka ataupun membangunkan. Saat kita memasuki ruangan altar mandala untuk mulai bersadhana, sebelum mulai seringkali kita bertepuk tangan. Sesungguhnya bertepuk tangan adalah sebuah permulaan. Satu manfaat dari bertepuk tangan adalah membangunkan, menandakan bahwa Anda hendak mulai bersadhana. Anda bertepuk tangan dua kali berarti mengundang perhatian Buddha Bodhisattva yang ada di altar mandala dan di angkasa. Oleh karena itu disebut membangunkan, yang kita kenal dengan sebutan mudra pembuka. Terakhir, saat Anda usai ataupun selesai bersadhana ataupun hendak meninggalkan altar, ini juga membangunkan ataupun bermakna memberitahu mereka atau para Buddha Bodhisattva bahwa kita akan pergi. Maka makna lain dari membangunkan adalah membubarkan. Ya, membubarkan, menyatakan bahwa saya telah selesai bersadhana, mempersilakan semua Buddha untuk beristirahat. Inilah makna bertepuk tangan saat hendak mulai dan usai bersadhana. Jadi membubarkan juga ada mudra penutupnya kan. Nah, makna dari mudra pembuka itu menggunakan mudra menyilangkan tangan dan menjentikkan jari, ya, yaitu usai bertepuk tangan dua kali kemudian menyilangkan tangan lalu mengklik jari satu kali, klik gitu. Sesungguhnya makna mudra menyilangkan tangan atau menjentikkan jari dengan bertepuk tangan adalah sama. Jadi dalam sadhana tantra banyak sekali tata ritual yang sangat unik dan menakjubkan. Seperti bertepuk tangan ini, banyak yang berpendapat bahwa sesungguhnya tanpa perlu bertepuk tangan
juga kita bisa memasuki sadhana. Jika tahu apa pentingnya mudra pembuka itu apa? Sesungguhnya ya, saat kita para umat berkumpul bersama, Buddha Bodhisattva itu sudah mengetahui bahwa kita ingin memulai jagati bersama. Namun bagi Anda pribadi, jika diam-diam masuk ke dalam altar, Buddha Bodhisattva tidak melihat Anda, atau andai kata Anda hendak mulai bersadhana, Buddha Bodhisattva juga tidak memperhatikannya. Kemudian Anda bertepuk tangan memberikan tanda hendak mulai sadhana, sebuah tanda membangunkan karena hendak mulai, dan terakhir juga bertepuk tangan sebagai tanda berakhir, menutup, membubarkan. Oleh karena itu, dalam tiap bagian tata ritual terdapat makna yang mendalam. Jadi kita tahu setelah itu pembersihan, menjapa mantra pembersihan di tahapan awal sadhana. Saat kita hendak mulai bersadhana, kita semua tahu harus menjapa mantra pembersihan, yaitu membersihkan tubuh, ucapan, dan pikiran. Juga perlu menjapa mantra mententramkan dewa bumi. Mantra ini berfungsi untuk mengundang semua dewa bumi untuk melindungi kita saat bersadhana. Kita tahu bahwa japa mantra pembersihan adalah Om Suli Suli Maha Suli Suli Soha. Om Tutoli Sutoli Sumali Sumali Soha. Om Wajilatan Ha Ho Hum. Namo Samanto Mutonan Om Tulu Tulu Tiwei Soha. Nah, jadi pada saat kita menjapa mantra ini, apakah kita perlu bervisualisasi dan membentuk mudra? Jadi, sesungguhnya dalam tata ritual tantrayana, banyak sesi menjapa mantra yang perlu disertai dengan visualisasi dan membentuk mudra. Namun, dan kita tahu, jika kita melakukan tiga hal ini bersamaan, itu disebut dengan Triguya Manunggal, ataupun Triguya Bersatu. Namun dalam aliran kita, saat menjapa mantra pembersihan, tidak perlu bervisualisasi ataupun membentuk mudra. Cukup menjapa mantra saja. Dan pembersihan, dan kita tahu bahwa dalam menjapa mantra pembersihan ini bermakna membersihkan perbuatan. Saat hendak memasuki ruang altar, mandala terlebih dahulu melakukan pembersihan untuk mengontrol makan dan membasuh diri. Ini adalah pembersihan tubuh. Kemudian pembersihan ucapan. Pembersihan mulut adalah Anda telah menyikat gigi dan berkumur. Ini adalah pembersihan ucapan. Pembersihan pikiran. Pembersihan pikiran adalah Anda telah menenangkan batin, meninggalkan semua kerisauan, amarah, dan pikiran kacau di luar ruangan altar. Ini adalah pembersihan pikiran. Tubuh dan pikiran Anda telah dilepaskan dari semua beban tersebut. Sehingga begitu Anda memasuki ruang altar, tiada lagi kekalutan ataupun amarah dan kerisauan. Sebab semua telah ditinggalkan di luar, begitu memasuki ruang altar, sama sekali tidak ada permasalahan lagi, tidak ada persoalan lagi, tiada beban pikiran, tubuh dan pikiran sepenuhnya dapat rileks. Saat kita telah menjapa mantra pembersihan ini, dapat dikatakan telah menyelesaikan bagian pertama. Jadi usai menyelesaikan satu bagian boleh membunyikan ganta. Jadi boleh Yao Jing Gang Lingai boleh membunyikan ganta satu kali. Jadi kita tahu untuk mengosongkan pikiran ataupun menenangkan pikiran itu banyak cara. Ya, jadi sebenarnya manusia disuruh mengosongkan pikiran itu hal yang sangat sulit dan tidak mudah, karena pikiran itu tidak bisa dibatasin. Ya, karena sesuai penelitian, dalam sekian detik saja kita sudah bisa melahirkan begitu banyak ribu pikiran. Nah, jadi bisa dengan banyak cara, atau bisa menghafalkan nama Agung Buddha ataupun menjapa mantra secun kayak gitu. Baik, kita lanjut lagi ke kuis kedua, sesi kedua. Ayo siap-siap lagi masuk ke link tadi untuk pertanyaan ketiga. Siap? Makna dari mudra pembuka dan mudra penutup, pilih yang salah. Ya, maknanya dari mudra pembuka dan mudra penutup, pilih yang salah. A, memulai sadhana. B, menutup sadhana. C, memulai abhiseka. Jawabannya yang mana?
makna dari muda pembuka dan muda penutup pilih yang salah. A. Memulai sadana, B. Menutup sadana, C. Memulai abiseka. Oke, jawaban yang benar adalah C. Apa makna sesungguhnya dari menjapa mantra pembersihan? A. Menjapa mantra agar lebih cepat. B. Membersihkan perbuatan, ucapan, dan pikiran. C. Pemberkahan khusus dari para Buddha Bodhisattva. Jawabannya apa? Ya, jawabannya B, benar. Luar biasa ya. Ini adalah pertama kali. Jadi pertama dalam versi Chinese adalah Ziyi. Indonesia adalah Bun Soro Joyo. Selamat ya, ada Sushiong. Ya, yang Inggris itu TF. Baik, untuk kesimpulan kita tutup ya. Bentar lagi kita tutup, jadi kita bahas kesimpulannya dulu. Jadi persiapan sebelum sadhana, yang paling penting adalah membersihkan jasmani dan rohani sadaka. Ya. Jadi ini merupakan persiapan sebelum sadhana yang paling penting. Jadi hari ini kita juga tahu bahwa merupakan khut dari kalau kita suara Bodhisattva. Kita juga mengucapkan dan semoga afdal kita suara Bodhisattva memberkati, semoga para peserta yang hadir pada kelas hari ini dapat memperoleh pemberkahan dan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan terima kasih juga kepada Acharya Shilin Yi yang telah memberikan kelas dengan baik dan jelas ya, sehingga kami memperoleh banyak sekali pelajaran dalam kali ini. Yang Acharya Shilin Yi katakan itu benar ya. Banyak sekali orang yang mengira tunggu uang yang saya cari itu sampai cukup, ya saya baru akan memasuki sadhana ataupun melatih diri. Tapi bahwa kita tahu cukup itu takarannya itu seperti apa. Benar tidak? Selamanya tidak akan cukup. Makanya kita harus bisa menghargai waktu. Sekarang kita masuk ke sesi ini ya, sharing ya. Apakah ada yang mau sharing? Kalau tidak ada, saya akan absen. Saya akan tunjuk ya siswa mana yang kira-kira bisa sharing. Kenapa hari ini tidak ada yang mau sharing? Saya persilakan kepada Ciyi Sushiong yang tadi juara satu dalam forum quiz Chinese ya, untuk sharing sedikit kepada kita semua. Lianhe上司留言说，看来不能随便当冠军。
子玉师兄可以把你的思想头打开，把你的声音打开，让我们看看今天的冠军的庐山真面目吗？不要害羞啊、哦！ Yeah. 老钟师兄说：“好彩我是第八名。”哦，我看子玉师兄。untung saja banyak yang mengatakan di grup chat untung saja saya bukan juara satu ya, untung saya juara delapan. 那我可以请啊，对，还在睡觉，没有关系，谢谢你，子玉师兄，我也是想到了。也可以请第八名讲话，老钟师兄，请问你要分享你的心得吗？我看一下老钟师兄你在哪里，他也是没有开。哎，老钟师兄，阿弥陀佛，阿弥陀佛。果然话多话多就是给自己找麻烦。jadi ini adalah juara delapan dalam film。在预习的时候感觉很短，那就是好吧。那刚好找看到一个问题的那个思考题的，就这样子，就说就金明坛前让你身口意要清净，然后就说不要吃太饱，免得昏昏沉沉进入四摩地，然后就是洗澡、刷牙，然后像师佛的话还是用那个牙尖刷和那个就是那个。牙线这样剔牙，就是把牙齿弄很干净。Jadi kita telah mempelajari persiapan-persiapan sebelum padana dari kita membersihkan badan kita, seperti kita harus mandi, cuci gigi, ya. Jadi kita juga harus makan makanan yang bergizi, makan makanan yang bersih sebelum masuk ke sadana. Bahkan kalau vegetarian pun akan lebih bagus. Jadi benar-benar ini ya, kita jadi menambah satu pengalaman atau pengetahuan. Isiao助教 把你的麦打开。嗨，好，谢谢Isiao助教，阿弥陀佛。Oh, 糟糕，我很快。jadi ini adalah Cuciao dari Singapura kalau nggak salah. Iya dari Singapura. 印象中心就是说，出到我就是，我们有时间，但是也是没有时间。Kita ada waktu, tetapi kita juga tidak ada waktu. Jadi ini merupakan perasaan yang sangat mendalam bagi saya. 之前浪费了很多时间，现在我真的要很把握，很把握。Saya merasa saya berlalu begitu banyak waktu yang saya sia-siakan. Sekarang saya mulai hari ini saya mau menghargai waktu dengan baik dan benar. Saya tidak mau lagi menyia-nyiakan waktu saya. Marilah kita memasukkan anjali, semasa juga kepada Maha Guru, semasa juga kepada para Buddha Bodhisattva. Mitofo. Selamat datang. 很多人讲到说修法里面觉受的问题哈，跟大家做分享。因为我常常 sering sedikit tentang perasaan ataupun kesan-kesan yang telah saya terima ya dalam persadana。一直写信过来啊，或一直就电邮过来啊。哦，那么最常见现象就是说，我今天修金刚心菩萨，我明天我修烟垢，后天呢我修红财神，因为我缺钱，红财神不够，我觉得这个。郭财天女应该比较可以得偏财，又修郭财天女法，然后呢，哎呀，我有冠名五色不动明王，这五色不动明王应该是比一尊不动明王还要强，我就说。Jadi setiap hari saya saya bantu mengurus surat dalam TBF, jadi surat-surat konsultasi umat, terus kami yang ngurus ya. 我就说，没有专一而分散，我们每个人的时间是有限的，但是我们把时间分散掉。变成完全没有意义了。
哦，所以说如果师有开示，如果好好的修金刚心菩萨吧，相应的话就等觉菩萨的果位，哦，这是非常。Jadi ada umat yang menulis surat ya. Jadi saya ini Senin saya menekuni sadhana wajasattva seperti yoga. Selasa saya guru yoga. Hari ketiga saya Duma Puja. Hari keempat saya Jambala dan lain-lain. Jadi setiap hari itu berbeda-beda. Namun saya tetap tidak bisa mencapai kontak yoga. Jadi di sini Secun akhirnya membalas dan memberikan ceramah bahwa setiap harinya Anda menggunakan waktu Anda untuk bersadhana itu sangat baik. Namun Anda menggonta-ganti sadhana yang Anda tekuni. Jadi tidak konsentrasi dengan satu sadhana sehingga membuat Anda menjadi jadi tidak ada yang konsen, tidak ada yang fokus, hasil semuanya tidak berhasil ya. Nah, jadi seharusnya cukup menekuni sadhana itu satu saja dulu di awal, yaitu menekuni sadhana tata prayoga di mana supaya bisa lebih cepat mencapai kontak yoga.那只小鸟在闭目养神，就如同说我们处在娑婆世界，娑婆世界翻译成堪忍，就堪忍世界，我们处在堪忍世界的状态当中，我们正要。Jadi kita harus bisa belajar menghargai waktu kita, mengatur waktu kita dengan baik dan benar, agar waktu yang berlalu itu tidak akan sia-sia. 谢谢你。接下来我看到我们的辅导员雪梅助教也举手了，来，雪梅助教。请把你的麦打开。Selanjutnya kita persilakan Xue Mei Zhujiao。打开就不见了，又出现了。Hello， 大家好。可能是因为什么呢？不稳定。如果不这样，我就这堂课最触动我的地方呢，就是坚持。因为jadi dalam kelas ini membuat yang saya sangat merasa adalah bertahan. Tadi dibahas tentang bertahan. Nah, jadi saya telah bersarana dengan Maha Guru selama 8 tahun. Jadi terlalu banyak rintangan ataupun ujian bagi saya, cobaan bagi saya dalam menekuni sadhana ini, melatih diri ini selama 8 tahun. Dan saya sangat merasa berkesan karena dengan cerita tadi yang disampaikan ataupun di-sharing oleh Acarya Lin Yi Sangshi, itu sangat berkesan dengan kata bertahan. Ya, ya seperti pun. Sama seperti saya, kondisi begitu ya. Saya juga mengalami ataupun dilanda berbagai kondisi ya, tapi saya tetap berusaha bertahan ya, menguatkan serada saya kepada Maha Guru dan kepada Chen Fochung, dan saya benar-benar bertahan. Seperti saya sudah 4 tahun tidak bertemu dengan Maha Guru, jadi saya sangat kangen sama Secun, rindu sama Secun, jadi saya sangat bekerja keras ya. Semoga di akhir bulan ini saya bisa ke Amerika untuk bertemu Secun. 那也，就，我们也，要，必须，要，坚持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 ，要，所以我们会顺着我们的生活的环境。Jadi seperti yang Lin Cui Chow Susha katakan, saya sendiri juga seperti yang dikatakan di surat tersebut. Saya juga kenal Maha Guru terlalu, karena Maha Guru itu terlalu belas asih, jadi banyak sekali mentransmisikan banyak dharma. Sehingga saya juga pada saat itu juga banyak sekali menekuni sadhana-sadhana yang diajarkan oleh Maha Guru.
Tapi setelah itu saya tahu bahwa cara begitu salah. Jadi saya berfokus dengan satu sederhana dan akhirnya saya bertahan. Nah, makanya dengan adanya perguruan tinggi ini juga kita setiap harinya harus absen untuk bisa bersadana, bisa bermaskara, bisa melakukan berbagai jenis-jenis poin-poin yang ada dalam kartu absensi ini. Ini juga merupakan suatu cara yang baik supaya kita bisa berfokus dengan pelatihan diri kita. Ya, memiliki tujuan yang jelas. Dan kita tahu bahwa lebih bagusnya lagi, setelah absen, setiap bulan kita akan meminta, memohon Maha Guru untuk memberikan adisthana kepada kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Jiang Shi yang telah membantu saya menjelaskan kembali mengenai absen ya. Jadi kita juga tahu bahwa dalam proses pembelajaran ini, selain mengikuti kelas, kita juga ada absen-absen yang harus kita lakukan. Misalnya setiap harinya kita harus melakukan namaskara, melakukan penyebab mantra, pusadana, dan lain-lain. Baik, kita teruskan kepada William Susu. Terima kasih kepada acara seminar ini telah mengajarkan kita begitu banyak dharma. Begitu banyak cerita yang telah diceritakan oleh Shilin Yishang Shi ya, sehingga setiap cerita itu memiliki makna yang mengesankan. Seperti yang Guru Yunming yang suka menanam bunga anggrek itu juga sangat berarti sekali bagi kita, karena dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sebagai manusia emosional itu pasti kadang sulit dikontrol. Tetapi dengan adanya cerita ini, kita pun akan terketuk pintu hati kita ya. Terketuk ya, dengan tersadarkan bahwa oh ternyata kita bisa memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kita bisa membangkitkan kebijaksanaan kita agar kehidupan kita pun bisa lebih berarti dan lebih tenang. Terima kasih. Seperti yang saya bicarakan, apakah Anda demi marah baru kepihara? Nah, jadi kita harus ingat, seperti yang tadi di-sharing oleh Acarya, kita sebagai volunteer masuk ke tempat ibadah, kita membantu pihara apabila terjadi perselisihan, kita seolah tidak marah, tapi bisa dibicarakan dengan kepala dingin, maupun mengalah, ataupun saling memahami. Karena tujuan kita awal membantu pihara itu bukan untuk marah, melainkan untuk berbodi cita. Ada yang bertanya, apakah mudra pembuka ini hanya digunakan untuk dalam sadhana? Tapi banyak sekali umat yang masuk ke vihara sudah melakukan ini, mudra pembuka. Nah, jadi pertanyaannya adalah, saya ulangi ya, ada yang bertanya, apakah mudra pembuka dan mudra penutup hanya dipakai dalam memasuki sadhana ataupun selesai sadhana? Tapi saya melihat banyak sekali umat yang melakukan mudra pembuka dan mudra penutup pada saat masuk ke vihara ataupun sebelum tahan namaskara.
Ya sebenarnya jawaban sangsa boleh. Itu berarti kayak pada saat kita ingin menamaskara, kita membangunkan dulu kepada Buddha Sattva, memberikan tanda, dan setelah selesai menamaskara, kita juga menyampaikan, oh saya sudah pergi, saya sudah mau selesai, saya sudah selesai menamaskara, begitu. Mari kita beranjali. Terima kasih kepada Mahamura Acharya dan para Buddha Sattva. Kelas hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ketua PTBF. Terima kasih kepada para Acharya, Dharma Acharya, Biksu Lama, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapasraya, dan para emas kalian. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Semoga badan kalian semua badan sehat selalu dan semua permohonan dapat dikabulkan. Terima kasih Tansu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada para peserta yang telah berkenan hadir semuanya. Sampai jumpa Jumat depan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 大家记得我们星期的师尊的法会已经把时间调早一个小时啦。我们亚洲时间是星期一早上六点，不是七点哦，要提早一个小时起来哈。你们就把你们的时间全部调早一个小时，好吗？好的，那我们下个星期见，拜拜。